Tingginya harga beras di pasaran membuat pemerintah terus melakukan operasi pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menurunkan 100 ribu ton beras untuk dapat menstabilkan pangan dan harga pangan di pasar. Sejauh ini apa sih yang akan dilakukan pemerintah? Beras kan sekarang kita operasi SPHP akan ditingkatkan dari 50 ribu ke 100 ribu. Dan kemudian bantuan beras kan terus berjalan. Itu kan minimal 200 ribu sebulan. Jadi operasi pasar 300 ribu sebulan. Ya, distribusi justru terus untuk didorong supaya lancar dan di pasar-pasar induk supaya stoknya tercukup. Kendalanya apa sih? Yang distribusi bantuan? Ya, ini yang makanya diminta untuk dibuat distribusi lancar. Ya, terima kasih. SPHP harga beras nambah ya? SPHP diminta untuk naik. Karena harga yang masih naik gitu. Itu harga beras naik? Apa?